nikmat Allah untuk dikurniakan hidayah yang sangat besar yang tidak diberikan hanya melainkan dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan izin. Kena bagi tahu dekat anak-anak, walaupun umur 4 tahun, walaupun umur 5 tahun, bagi tahu adik Islam, dan Islam yang adik pegang ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita duduk di zaman yang Nabi kata, kalian akan berada di satu zaman. Kalian melihat pada paginya mereka Islam dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Ini zaman dia. Hadis tu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Nabi kata akan sampai satu zaman kamu akan tengok umat aku Islam. Tapi petang tu Islam, bangun pagi esok mereka telah pun kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Hak berlaku hari inilah. Macam-macam kekeliruan yang berlaku di pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah sekalian. 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan umat dia. Tetapi Rasulullah memberikan satu kabar gembira bahawasanya di kalangan umat Nabi Muhammad akan ada sekumpulan ulama yang benar sampai kiamat. Kumpulan ulama ini kumpulan yang benar. Mereka akan hidup sampai kiamat. Sebab bila Nabi dah wafat, maka tiada lagi rasul, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling last. Dia nabi yang terakhir. 1400 tahun umat hidup tiada rasul. Siapa nak bagi tahu tentang hukum dan hakam? Siapa nak bagi tahu kehendak Allah? Siapa yang nak hurai macam mana kita nak hidup dengan apa yang dituntut oleh Allah? Jawapan dia, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang akan menjadi para pewaris nabi. Maka umat akhir zaman seperti mana para sahabat dulu bila bawa anak-anak, depa tunjuk itu Rasulullah. Dzaka Rasulullah. Hudzaifah bin al-Yaman duduk di Madinah, ayah dia masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Ayah dia al-Yaman waktu Nabi masih di Mekah selalu bagi tahu, wahai Hudzaifah, nanti akan berhijrah ke sini seorang rasul. Nama dia Muhammad. Muhammad sangat menyayangi kita. Muhammad ini diberi gelaran Al-As-Sadiq, seorang yang bercakap benar, dan dia dipanggil oleh orang-orang Mekah dengan Al-Amin. Orang Mekah kadang-kadang tak panggil dia dengan nama Muhammad. Orang Mekah memanggil beliau Rasulullah itu dengan nama Al-Amin, orang yang baik, yang amanah. Dia beritahu kat Hudzaifah, maka Hudzaifah membesar dengan telinganya dipenuhi dengan nama Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Hudzaifah telah pun masuk Islam. Sebelum jumpa Nabi, masuk Islam. Begitu yang sahabat-sahabat ajak kepada anak-anak. Ada seorang budak umur 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 8 bulan. Saya bawa dia pergi kedai, bukan anak saya. Anak jiran. Dah duduk jiran saya di sekolah, kan? 2 tahun 8 bulan. Depa pun selalu main rumah saya. Main-main dalam rumah lah apalah budak-budak. Kecil lagi, tak pandai cakap, baru duduk 3-4 perkataan. Hari tu hujan renyai-renyai, saya buka tingkap. Kan? Saya buka tingkap, kemudian basah lah. Dia pun kata acah. Kan? Ustaz acah. Lepas tu saya pun tutup. Kemudian bila saya tutup, saya kata, siapa bagi basah? Dia pun tengok saya, dia kata, Allah bagi acah. Dia kata, Allah bagi basah. Berkenang ayat mata kita. Budak tak sampai 3 tahun. Tapi bila kita selalu sebut, bila berjalan dengan dia, kita tunjuk pokok, kita kata Allah cipta. Bila dia tunjuk kucing, kita kata Allah cipta. Bila nak pergi masjid, kita kata kat dia rumah Allah. Jangan bising, solat. Dia solat walaupun dia kecil. Tuan-tuan, itu cara para sahabat memperkenalkan anak-anak mereka kepada dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.